satu pengadaan ambulan desa yang khususnya untuk pelayanan masyarakat di kelompok desa Cilesing itu untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik. Selain itu juga desa Cilesing itu menetapkan beberapa rencana kegiatan desa, di antaranya pembangunan posyandu di perumahan Green Harmony di RW 17 dan juga ada pembangunan drainase di dusun 1 dan juga ada betonisasi jalan di dusun 1 juga di RT 6. Ada Desa Cilesing Kidul. Pemerintah Desa Cilesing Kidul juga telah menggambarkan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya seperti ketahanan pangan itu berada di RT 6 dan 4 yang juga ada di RT 3 RW 1 dan juga ada di Kampung Rawabunut ada 2 yaitu di Rawabunut RT 1 RW 5 dan juga Rawabunut RT 2 RW 5. Selain itu juga ada di jalan yang ada di desa yang tadi telah kelembagaan mengetahui tadi ada beberapa kita ada pencapaian beberapa piala dari tingkat kabupaten untuk tahun 2021 termasuk 2022 kita mendapatkan pemerintah desa Cilesing dalam COVID-19 dan juga ada juga ada piala dari kecamatan dan juga kabupaten dalam rangka senam pancakarsa di kecamatan mendapatkan piala juara satu dan di kabupaten menjadi mendapatkan piala. Selain itu juga ada beberapa piala program perencanaan desa yang bisa nanti terrealisasi melalui anggaran desa yang nanti itu yang rapat dari itu siapa sih pak yang hadir pak untuk hari ini dalam rapat hadir yang pertama dari ketua BPD Cilesing Kidul Bapak Haji Ujang Kamal ST ada dari DPMD Bapak Ana dan juga ada dari kecamatan Bapak dan juga Karang Taruna ada juga dari KPM dan juga dari Bumdes juga hadir dari kita Desa Cilesing Kidul telah membentuk Desa Bersinar dari Ketua Besar Desa Bersinar juga hanya dari sekian banyak kemajuan cuma hanya ada satu yang realisasi yaitu di SDN Kampung Sawah untuk pembangunan dulu mereka juga ingin beberapa sekolah ini nanti setelah